Saudaraku, ada tiga investasi amalan yang akan terus mengalir pahalanya. Bahkan, setelah kita tiada. Sesuai dengan hadis Nabi yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara, yaitu, sodako jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jika kalian berlomba-lomba menata kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya, lantas, apa yang sudah kalian siapkan untuk kehidupan di akhirat kelak?